Assalamualaikum. Hai, selamat datang di channel Arir Hakim. Oke, di video kali ini di depan saya udah ada beberapa parts. Bisa kita bilang ini adalah obat ganteng buat si NX Race ini. Yang pertama itu ada spoiler. Ini wajib nih. Biar tambah agresif. Kemudian ada intercom. Ini mereknya Jazz. Ini budget pelajar atau mahasiswa, jadi murah. Kemudian ada tear off. Yang terakhir ada pin lock, supaya pas lagi hujan kita nggak usah buka visor, biar tidak berembun. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah pasang si spoilernya. Kita beresin dulu semejanya. Oke, kita pasang ke si NX Race. Ini spoilernya harganya juga terlalu mahal. Sekitar 100 ribuan, 100 sampai 90 ribu. Oke, udah terpasang. Ini penampakannya. Keren kan? Oke, selanjutnya kita pasang pin lock. Jadi kita harus buka si visornya dulu, karena kan masangnya di dalam. Cara bukanya, di sini ada tuas, tinggal ditarik terus tarik si visor. Oke, sudah terlepas. Jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu. Aku pakai pembersih kacamata nih, cairan pembersih kacamata. Pakai lap. Ini sih buat lap kacamata. Pastikan tidak ada debu. Kita buka pin locknya. Ini ada instruksi. Oke, udah masuk. Pastiin si karetnya nempel ke si visornya. Selanjutnya tinggal dibuka aja si lapisan pelindungnya. Di sini. Nah, tinggal ditarik. Oke, ini dia si tear off-nya. Seperti biasa, kita bersihkan dulu permukaan si visor supaya nggak ada debu yang nempel. Oke, tear off-nya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang si Jazz. Yang harus kita lakukan adalah kita
singkirin kuda. Si pisau. Di paket Ejas ini kita udah dapat petunjuknya. Intercom. Oke, selanjutnya kita buka bagian sebelah kiri dari helm. Lalu tarik ini nih, sini ada tali merah, kita tarik. Itu lubang khusus buat si ini. Dudukan buat intercom. Oke, guys, ini dia hasilnya. Si piece akisor, si T-off, pinlock di dalam, kemudian intercom sama spoiler. Gimana? Ganteng kan? Oke, udah siap tempur. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye.